bertempat di kantor Sekretariat DPR Veteran dan Sekretariat Pemuda Pancamarga Kecamatan Cipanas, Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada hari Kamis 5 November 2020 telah berlangsung dilaksanakan acara pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting LVRI Kecamatan Pacet, Cipanas, Kabupaten Cianjur, dengan mengambil tema Veteran Wajib Melestarikan dan Meneruskan Jiwa Pancasila dan Nilai Juang 45 kepada Generasi Penerus Bangsa. Saat berlangsungnya acara pelantikan tersebut, diawali pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang LVRI Cianjur dan dilanjutkan pembacaan Sabta Marga Veteran oleh Pengurus Veteran Ranting. Dilanjutkan pembacaan surat keputusan pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Ranting Kecamatan Pacet Cipanas oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang LVRI Cianjur. Acara pelantikan tersebut dihadiri Camat Cipanas dan Ramil Pacet, Ketua DPC dan Pengurus DPC Cianjur, KUA Cipanas, Ketua DPK KNPI Cipanas, Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Sindang Laya, Ketua dan Anggota Pemuda Pancamarga, Ketua dan Jajaran Pengurus Keluarga Besar FK PPI Pacet, beserta jajaran anggota Veteran Cipanas Pacet, dan Pengurus PPABRI Kecamatan Cipanas Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Acara ini diakhiri pembacaan doa oleh KUA Kecamatan Cipanas. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pencapaian Pancamarga, laporan selesai. Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi penegak dan pembela negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila. 2. Kami veteran Republik Indonesia adalah patriot, pecinta tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda. 3. Kami veteran Republik Indonesia memiliki sifat-sifat kesatria, jujur dan menepati janji. 4. Kami veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup, taat kepada organisasi, undang-undang dasar negara, dan selalu memegang teguh rahasia negara. 5. Kami veteran Republik Indonesia memiliki 5. Kami veteran Republik Indonesia adalah manusia teladan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengucapan Pancamarga. Lanjutkan. Indonesia, Kabupaten Cianjur, alamat titik 2 Jalan Siti nomor Siti Jalan Siliwangi nomor 45, telepon 0263 kurung tutup 2321, menyambung 75 garing DPC LPPRI 10 miring 2020. Veteran Republik Indonesia Kecamatan Cipanas Pacet masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Cianjur menimbang titik 2 perlu segera mengeluarkan surat keputusan untuk mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Ranting LPRI Kepres RI nomor 18 tahun 2018 titik 2 1 titik surat dari Dewan masa bakti 2020 sampai dengan 2025 dengan nama-nama sebagai tersebut dalam daftar surat keputusan ini. 3 titik surat keputusan ini akan dilaksanakan dengan penuh 04 Cianjur. 4 titik 3 Entis Sudir 5 Cabang Legiun sekaligus penyerahan bendera Panji. Republik Indonesia Kabupaten Cianjur. Naskah pelantikan
Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, tanggal 5 November 2020, saya lantik saudara-saudara sebagai Dewan Pimpinan Ranting Nas Pacet masa bakti 2020-2025. Saya harap saudara dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingannya. Kecamatan dari dulu saya membina 150 60 yang 60 yang menjadi kedua untuk terlaksana pelatihan kita. Dengan sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden nomor 18 tahun 2018 tentang Veteran Republik Indonesia serta diterjemahkan dalam peraturan pemerintah nomor 67. Bahagia sekali. Itulah yang mudah-mudahan sekalian dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ya Rabbana Allahumma ya Pania LPRI Legion Veteran Indonesia baik ranting ataupun cabang, saya harap maju ke depan lebih baik lagi untuk bekerja sama dan mohon perhatian dari atasan, dari pusat, dari Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Saya harapkan perhatiannya kepada semua muslim-muslika. Itu aja yang saya harapkan. Untuk ibu-ibu veteran yang sudah sepuh-sepuh, para janda-jandanya, saya harapkan perhatian. Itu aja. Harapan dengan adanya pelantikan. Harapan? Ya. Harapan saya akan membina untuk meneruskan perjuangan dan juga untuk membina ibu-ibu dan ibu-ibu janda veteran dan juga veteran yang ada yang masih hidup siap untuk melaksanakan tugasnya.